Pemirsa, sekolah sepak bola didorong untuk bisa menciptakan pemain hebat agar nantinya bisa bergabung di dalam tim nasional Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Muhammad Iriawan yang menilai SSB merupakan tahapan pertama dari pra pemain dalam dunia sepak bola di Indonesia. Di sela-sela kegiatannya di salah satu SSB di Kota Bandung, Ketua PSSI Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule mengatakan, jika SSB harus bisa menciptakan talenta pesepak bola sejak dini, karena tidak menutup kemungkinan mereka dapat melebarkan sayap, seperti halnya Ronaldo Kuateh dan Mikael Tata yang juga lahir dari SSB, termasuk Iqbal, pemain timnas U16 tahun. Menurut Iwan Bule, saat ini banyak kegiatan turnamen yang diadakan oleh SSB, dan itu merupakan kegiatan yang baik untuk melatih jiwa kompetensi dari para pemain muda. Selain itu, setiap turnamen tentunya akan menghasilkan pemain yang bagus. Dalam kondisi itu, para pemain akan diincar dan dibawa untuk turut menjajal pertandingan bersama timnas Indonesia. Kegiatan turnamen ini yang jelas ini membantu untuk pembinaan usia dini atau anak-anak bagi kita. Makin banyak turnamen, makin banyak SSB yang lakukan ini makin bagus buat perkembangan sepak bola Indonesia. Memang itu yang kita tunggu. Ini saya harapkan ada turnamen lain selain di sini. Kemarin juga ada kita turnamen Pak Prabowo kan luar biasa, menghasilkan pemain-pemain luar biasa. Saya harap juga di sini ada talentnya nanti. Mereka akan menunjuk siapa pemain yang berprestasi. Nanti pasti kalau yang bagus, itu pasti angkat-angkat ke atas. Sementara itu, salah satu manajer akademik pesepak bola di Bandung, WFBC, Raiman Urung mengatakan, SSB banyak mencetak para pemain sepak bola yang kini sudah terbukti bisa memiliki karir. Adapun WBFC ini dibentuk dari timnas pelajar yang dahulu pulang dari Portugal dengan belajar selama 3 tahun penuh di akademik, kini diberikan pelatihan. Ya sebenarnya kalau ditanya tujuan, justru saya bersyukur ada pihak lain, pihak dari swasta yang mendukung apa hasil kerja kita selama 3 tahun ini. Ya, memang warna untuk KFC ini dibentuk dari mulai timnas pelajar dulu, di mana semua mereka pulang dari Portugal 3 tahun penuh di akademi ini, mereka semua kita sekolahkan dan kita kasih latihan setiap hari sampai hari ini. Dan karena prestasi itu, kita membentuk lagi usia 10 dan 13 dengan semua fasilitas yang ada, dengan kita menseleksi anak-anak terbaik. Selain itu, WBFC tidak mengambil biaya pada orang tua siswa. Tujuan dibentuknya sekolah sepak bola ini untuk membuka kesempatan seluruh anak bangsa yang ingin maju di sepak bola. WFBC sendiri kini sudah memiliki siswa sebanyak 50 anak yang terdiri dari 25 anak di usia 10 tahun dan 25 anak di usia 13 tahun. Namun nantinya akan membuka kembali seleksi di bulan depan dengan model degradasi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.